peringatan hari ulang tahun ke-71 PGRI diisi dengan kegiatan Jalan Santai yang dihadiri oleh Bupati Tabalong Haji Anang Syahfiani selaku pembina PGRI Kabupaten Tabalong, Ketua DPRD Haji Darwin Awi, dan sejumlah kepala SKPD. Jalan Santai ini diikuti tenaga pendidik sekecamatan Benua Lawas. Kegiatan ini untuk saling mengeratkan hubungan silaturahmi kepada sesama warga pendidik, sekaligus saling bertukar ilmu dan informasi tentang dunia pendidikan. Gerak Jalan Santai, kemudian gerak kegiatan bola voli, bola tangkis, dan catur. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan bahwa semua yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sejak dari guru TK, SD, sampai juga lanjutan atas, dan juga dari madrasah MI, madrasah Sanawiyah Negeri, dan yang lain-lain. Organisasi. Jadi barangkali banyak di antara guru-guru belum tahu tentang organisasi dan tentang kedudukan bupati sebagai pembina di dalam PGRI. Bupati Tabalong Haji Anang Syahfiani menyambut baik kegiatan ini. Bupati juga memberikan hadiah utama lemari es dan mesin cuci sebagai partisipasi untuk menggairahkan Jalan Santai warga pendidik. Kebersamaan dan persatuan di kalangan anggota PGRI ini bisa dipertahankan, lebih ditingkatkan lagi. Ulun kira suasana sekarang sudah sangat cair dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Sekarang tidak ada lagi jarak antara kepala sekolah dengan guru, antara anggota dengan anggota. Nah, kondisi ini sangat mendukung terselenggaranya proses belajar dan mengajar. Para peserta Jalan Santai tampak bersemangat mengikuti rute yang sudah ditentukan panitia di sekitar pusat kecamatan Benua Lawas. Untuk tahun depan, kegiatan ini diharapkan lebih meriah lagi dengan hadiah utama 1 buah sepeda motor. Dari Benua Lawas, TV Tabalong melaporkan.